yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut. Yang memberatkan, terdakwa berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa selaku anggota Polri berbuat tinggi, tidak melakukan tugasnya secara profesional, keadaannya memberatkan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 48, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, mengadili menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp20 juta dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penuntut umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti dari penasihat hukum terdakwa yang seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara, membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp5.000.